dan ketahuan kalau yang sudah masuk ternyata dia misalkan keluar lagi, dia pengen masuk lagi, udah gak bisa, dia udah lepas. Kali dia ngomong dulu sama penjaganya, pengen keluar dulu sama masing. Ini tour leader kita lagi ngasih info terkait dengan tempat tinggal kita. Nanti ada di restoran. Maka setelah ini selesai bagikan kunci, bisa ada yang masuk ke kamar. Kalau memang sudah dirasa sudah kenyang, kalau memang pengen makan kita hadir. Ya. Biasanya sih makan malam sampai jam biasanya jam 10. Ya. Tapi untuk biar tahu, mungkin nanti kita naik atas sama-sama mungkin ke restoran dulu. Banyak orang Indonesia juga ternyata. Oh iya, tadi udah kita sepakati sekarang jam 7.38 ya. Isya itu masih 43 menit lagi. Isya ini di sini jam sekitar jam 8.